Lo sih slow motion banget jadi orang. Orang dia kalau emang lo mau ngejar Boy lagi, lo tuh harusnya lebih gercep tau gak daripada dia. Lagi nih cewek nih kan. Hati-hati di jalan. Oke. Gue harus cari lagi kalung liontin hati dari almarhum mama. Gue gak rela kalung itu beneran hilang. Apa yang pengen lo omongin ke gue? Maksud lo apa? Lo nyuruh-nyuruh geng serigala untuk ngelakuin sesuatu tanpa sepengetahuan gue. Di situ kan posisi gak ada lo. Dan gue punya ide bagus. Daripada lama nungguin lo, ya gue nyuruh mereka bergerak lah. Jadi lo gak ngerasa bersalah? Udah ngelakuin ini semua, ha? Kenapa gue harus ngerasa bersalah? Seharusnya lo seneng. Apa yang gue lakuin ke mereka itu menunjukkan geng serigala tarinya. Tapi lu bukan geng serigala. Lu pikir pakai otak. Oke, sorry. Kalau lu ngerasa gue salah, gue minta maaf. Kemarin kan lu diajar Boy. Jadi nih sekarang saatnya kita balas Boy dan geng warrior. Di sini gue leadernya, gue ketua geng serigala. Jadi keputusan dari gue bukan dari lo. Gue kan udah minta maaf. Ngapain sih masih dibahas? Hah? Mendingan sekarang kita fokus buat ngancurin Boy dan geng warriornya. Jangan pikir lo banyak uang. Lo bisa ngelakuin semuanya. Kenapa sih lo emosian kayak gini? Hah? Apa lo takut? Karena anak buah lo udah gak ada yang nurut lagi sama lo. Karena mereka ngerasa gue lebih berguna dibanding lo. Buat apa kita fight? Kan gue udah minta maaf sama lo. Ah, udah, Mon. Pertarungan ini sia-sia. Kalau sampai Boy dan Club Warrior tahu, mereka akan ngerasa menang. Yaudah. Sekali lagi gue minta maaf. Kali ini lo gue maafin, tapi lo harus hargain gue. Lo harus tahu, Mondi. Selama ini gue cuma nahan diri karena gue harus manfaatin lo dan geng serigala buat balas dendam ke Boy. Sial, kayaknya rencana lo tuh gak bakalan semulus jalan tol deh. Karena lo lihat aja tuh, musuh lo tuh tahan banting kayak gitu. Dan gue lihat-lihat dia makin berani sama lo. Maksud lo? Ya lo tau lah apa maksud gue. Ada apa sih? Dari tadi suruh gue buka WhatsApp grup Fiery Passion mulu.
sopan banget sih nih foto. Kenapa Reva-Reva itu berani deketin Boy lagi? Tadinya tuh gue gak mau ngasih tau lo, tau gak, sampai lo ngeliat sendiri. Tapi gue gergetan sendiri, pengen gue piting-piting jauh anak baru, tau gak? Lo sih slow motion banget jadi orang. Orang dia kalau emang lo mau ngejar Boy lagi, lo tuh harusnya lebih gercep, tau gak, daripada dia. Lagi nih cewek nekat banget sih. Ih! Sih, sekarang lo lihat sendiri kan? Lo harus ngambil tindakan ya, Sil. Ayo, gue bakalan bantuin lo. Iya, lo bener. Gue sekarang mau bikin perhitungan buat dia. Ayan. Hah? Sorry ya. Gue harus makan temen. Maksud lo? Nah ini kencom, bro. Isro, bisa aja kan? Lo. Sorry ya, gue lama. Udah pada makan semua? Udah berhabis berapa tuh? Lahap banget. Untung aja lu dateng, Boy. Coba kalau enggak, bisa-bisa gue pecahin celengan ayam gue tuh buat bayar ini semua nih. Nih, si Misro mesen gak tanggung-tanggung. Giliran urusan bayar aja, pura-pura lupa lu, pura-pura amnesia. Ah, pelit banget sih lu combro sama temen. Lu kunyah tuh sampe habis. Woi. Nah, bengong lu, di tongkrongan bengong. Apa-apa, gue cuma lagi mikirin agenda untuk kita bakti sosial aja. Gue tuh pengen nanti seminggu sekali kita touring, tapi sambil bagi-bagiin makanan. Atau kita datangin wilayah yang lagi kena musibah, yang dekat-dekat sini aja. Gue setuju tuh sama idenya si Boy. Sama. Jadi kita juga bisa nyalurin berkat buat orang-orang. Di pikiran gue juga gitu, Ger. Nah, mumpung kita semua lagi kumpul, gue tuh pengen bagi-bagi tugas supaya semua anak warrior bisa terlibat. Kalau soal itu biar gue yang ngurus. Don, lu pegang seksi lokasi ya. Lu survei lokasinya dari sekarang, ya. Dan lu, Bo, lu pegang seksi logistik, oke? Siap, Yan. Nah, lu nih, Will, badan lu kan paling tinggi nih. Lu gue tugasin di seksi humas kalian keamanan. Jadi kalau misalnya kita mau touring, semuanya aman. Oke, siap. Lu, Ger, lu di seksi transportasi. Jadi gue mau sebelum kita berangkat, semua kondisi motor kita dalam keadaan sehat. Dan satu lagi yang harus diingat, sebelum kita riding, kita harus safety riding. Sip. Gue ada satu pertanyaan nih. Apa tuh? Kan dari tadi lu bagi-bagi kerjaan nih. Yoi. Nah, lu sendiri seksi apaan? Ngerocos mulu. Seksi repot. Cocok, emang lu repot orangnya. Siapa ya? Gua angkat telepon dulu ya. Iya, Bu.